Ini lubang masuknya. Kita lihat ini budidaya secara tradisional, belum menyentuh teknologi. Karena rumah ini berdiri sendiri di seluas dataran ini, sehingga betul-betul sebagian, hampir seluruh burung walet yang ada di goa-goa yang ada di lokasi ini larinya kemari. Di belakang ini ada 3 lubang, kita lihat, dan di depan ada 3 lubang, dan posisinya di tengah-tengah bangunan.